Langsung aja? Ya, langsung. Ya. Alhamdulillah, pada asar tadi sudah dilangsungkan akad nikah. Saya menikahi Dina Mutiara. Masih apa loh? Tadi awalnya, kenapa diulang? Itu karena tadi tuh saya ini kan ingin dibawa, tapi katanya nggak ada power nih. Sebelumnya sempat 50 kali akad nikah tapi di sinetron. Jadi sekarang setelah 7 tahun sendiri, alhamdulillah Allah mempertemukan dengan Gina. Anak saya 5. Doanya mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, terakhir udah ya sebagai teman hidup dan sebagai mitra di dalam kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maharnya 100 gram emas ya, dan berlian. Alhamdulillah tadi berlangsung di tengah hujan yang deras. Semoga mohon doanya ya teman-teman ya, nanti pada saat resepsinya karena outdoor ini bisa seperti ini cuacanya tidak hujan. Awalnya kami hanya ingin walimahan saja sebetulnya, tapi karena banyak teman rekan jadi akhirnya kita bisa bikin acara seperti ini. Namun juga memang banyak sekali teman-teman kita yang tidak berguna, bukan yang tidak menghargai, bukan yang kami tidak sayang, namun karena keterbatasan. Yang penting doanya aja dari semuanya. Ada makna atau arti dari 100 gram tadi? Ya, supaya gampang pengucapannya. Ya, seperti itu. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semuanya. Tapi dengan tambahnya anak lagi gitu kan, dua lagi, nambah lagi gitu, itu gimana sih kebahagiaannya nih? Kedua aja nih, apakah kira-kira mau nambah rombongan lagi atau gimana? Kalau kamu dulu deh. Kan di sini pabriknya. Parah. Iya. Ya alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini kita sah nambah anak 5. Jadi jumlahnya totalnya 5. Mudah-mudahan nambahnya orang tua jadi banyak orang yang lebih menyayangi anak-anaknya kita, jadi lebih menyempurnakan kebahagiaan dan kasih sayang yang diserahkan kepada anak-anak kita. Udah itu dulu 5 aja. 5 aja. Saya sih pengennya nambah satu lagi. Kenapa? Untuk rencana bulan madu, anak-anak udah ada. Kita sih apa ya, karena saya juga ada kesibukan, Dina juga ada kesibukan, jadi ya kita lihat nantilah. Ya, jadi yang penting ini sah dulu. Ini kan bukan yang pertama kali juga buat kita. Kalau dibilang wedding dream juga udah lewat juga gitu ya. Tapi ini adalah apa ya, syukur nikmat lah. Setelah 6 bulan kami mengenali, ya sudah. Kalau memang sudah kelihatannya memang ujungnya ke situ, ya segeralah. Kita juga kan udah insya Allah jadi keberkahan. Proses 6 bulan artinya mantap untuk lanjut ke jenjang seperti ini. Apa Kak yang bikin hati meminang Dina? Karena kita sudah cocok, awalnya kenalnya karena saya tugas sebagai wakil bupati, saya harus di rumah sakit, salah satunya di rumah sakit AMC yang dikelola oleh beliau. Akhirnya kenal, berawal dari satu ruangan, saya lihat ruangan kantornya cuma bertiga sama anak, dari pertanyaan yang cuma bertiga ya, ya berkembang. Ya apa ya, nyaman itu kan yang merasakan kita sendiri. Dan buat kami yang sudah 40 plus ini sudah berbeda lah. 30 plus, saya harus revisi. Jadi sudah lebih ke hal-hal yang apa ya, ke depan ya, bagaimana anak,
terus bagaimana saling support terhadap karir kami. Kebetulan Dina juga di politik juga, dan bagi saya kenalnya saya dengan Dina itu sangat-sangat bisa meredam emosi saya. Bagaimana saya bisa ditemani dalam dinamika politik yang ada, dan sering sharing pengalaman di politiknya sudah separuh dari usianya kayaknya ya. Jadi sebetulnya sudah sangat berpengalaman. Jadi saya punya teman ya yang menyenangkan, yang udah bicara bisnis, masalah politik, masalah apa partai, masalah macam-macam, anak ya. Jadi ya mungkin karena backgroundnya kita punya pengalaman yang senasib. Jadi ya saya kira ini bukan satu hal yang tiba-tiba, semuanya Allah udah atur apa yang kami tunggu-tunggu selama ini gitu ya. Ternyata Allah berkenan. Teh Dina gimana Teh Dina? Mantap kan menerima pinangan Kak Saru? Cuti sementara atau gimana, atau langsung kerja lagi ah? Saya minta waktu seminggu sih. Kalau kita sih bilangnya apa ini aja keluar kota aja udah. Jaga-jaga nanti kalau apa, soalnya kan saya nggak tahu kalau ternyata kalau misalnya keluar negeri itu harus izinnya ya Kemenpan RB bla bla bla. Kalau masih di lokal aja nggak apa-apa, izin sama bupati saya aja. Ya, terima kasih banyak. Ini ada cincin kanan nanti nanti. Ya, mungkin closing statement aja mungkin ya, karena mau persiapan juga baik. Baru nya kita nanti. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.